nama malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa hamba Allah. Namun perlu diketahui bahwa yang mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, katakanlah, "Hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu." Al-Quran Surah Yunus ayat 104. Dari ayat ini, jelas bahwa kematian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam mencabut nyawa, Allah menugaskan malaikat Israel untuk melakukannya. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan ketika mencabut nyawa. Hal ini sesuai firman-Nya, dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menyampaikan tafsirnya. Maka ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan. Dalil lain yang menunjukkan bahwa malaikat maut ditemani oleh malaikat lain ketika mencabut nyawa seseorang adalah dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari syurga dan hanut atau minyak wangi dari syurga. Mereka pun duduk di sekitar mayat sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam, dia duduk di samping kepalanya." Hadits riwayat Ahmad. Mengenai malaikat maut memiliki pasukan, hal ini sudah dijelaskan dalam kitab Hiyatul Auliya. Bumi itu telah dijadikan untuk malaikat maut seperti bejana besar yang ia akan ambil kapanpun ia mau. Dan telah dijadikan baginya pasukan-pasukan pembantu untuk mematikan jiwa-jiwa kemudian mereka mencabutnya dari mereka. Dari hadis ini sudah jelaslah bahwa malaikat maut tidak sendirian dalam menjalankan tugasnya mencabut nyawa. Imam Ibnu Jarir dan Abu Syaih juga meriwayatkan dari Al-Rabi bin Anas yang pernah ditanya tentang malaikat maut. Apakah ia sendirian ketika mencabut nyawa? Beliau menjawab, "Dia malaikat maut adalah yang memiliki kuasa masalah nyawa-nyawa. Dan ia memiliki pasukan-pasukan dalam hal itu. Hanya saja malaikat maut itu sebagai pemimpinnya. Setiap satu langkahnya itu seperti dari arah timur ke barat." Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang berkuasa atas nyawa manusia. Namun prosesnya diserahkan kepada malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Malaikat maut inilah memiliki pasukan yang akan membantu dalam mencabut nyawa hamba Allah. Sehingga tentu bukan masalah jika ada lebih dari satu orang yang meninggal dalam sehari atau bahkan ratusan di tempat dan waktu yang berbeda. Pertanyaan tentang bagaimana malaikat maut mencabut nyawa hingga ratusan dalam sehari juga bisa dijawab dengan dua hal. Kita bisa mempertanyakan hal yang gaib yang sebenarnya tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran. Ketika mempertanyakan hal seperti itu sebenarnya perlu diketahui bahwa logika alam dunia berbeda dengan logika alam gaib. Menjawab pertanyaan seperti itu bisa digunakan dua prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil. Ketika mendapat informasi tentang syariat mengenai ada malaikat yang mencabut nyawa, yang harus dilakukan adalah meyakini dan mengimaninya. Hal inilah yang disebut dengan prinsip pasrah. Prinsip inilah yang ditekankan para ulama di masa silam. Mengenai hal ini, Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah mengatakan, "Dalam sunnah atau ajaran Nabi tidak ada perbandingan, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan, tidak bisa dijangkau akal dan hawa nafsu. Yang ada hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu." Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dijangkau oleh logika. Jawaban yang kedua adalah penjelasan sisi gaib berdasarkan riwayat dari Mujahid. Sesuai tafsirnya, Al-Qurtubi berpendapat bahwa diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malaikat maut layaknya sebuah piring di depan seorang manusia. Dia bisa mengambil sesuai yang dia kehendaki. Sahabat beriman, itulah jawaban atas pertanyaan tentang cara malaikat maut mencabut nyawa.
yang bahkan bisa mencapai ratusan setiap hari. Malaikat maut tidak sendirian, ia memiliki pasukan. Pertanyaan itu pun juga bisa dijawab dengan dua jawaban lain, yaitu prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil dan penjelasan dari sisi gaib. Semoga nanti kita dicabut nyawanya dalam keadaan taat kepada Allah dan mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.